Aisyah Jemai Ali. Formerly, I kerja dengan bank. Sekarang dah jadi Lady of Leisure. Hi, saya Intan. Saya dilahir dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Dulu saya peniaga sendiri, tapi sekarang dah pencen, anak-anak dah kerja. Auntie Nelly. Nama saya Nazila, tapi dikenali dengan nama Auntie Nelly. And Auntie Hash. Assalamualaikum. Nama saya Hasyah, lebih selesa dipanggil Auntie Hash. So, kita hari ini akan jawab beberapa soalan. Yang pertama adalah mengenai bendera negeri Malaysia. Yang kedua, pengetahuan am tentang Malaysia. Dan yang last kali, yang best kali ni, you guys kena sambung lirik lagu. So, are you guys ready? Yes. But before that, let me tell you, kalau kalah, you guys akan didenda. Ni yang tak best. Menjawab soalan yang diberi, first of all, kena tekan bell. Dan anda diberi 10 saat untuk menjawab. Dalam masa 10 saat, kalau tak sempat jawab, kita akan buka kepada team lain. Kalau dua-dua team tak dapat jawab juga, then maknanya kira fail lah. Next question. Okay, game yang pertama, teka bendera. Sebelum tu, saya ada assistant saya, MJ. Are you like that? Assalamualaikum, saya Farida Jalil. Sekarang ni orang kata suri rumah tangga. Cik, suri rumah tangga, Lady of Leisure. Bendera yang pertama. Ready in 10 seconds. Perak. Tunjuk dulu dekat kamera. Pulau Pinang. Jawapan dia salah. Jawapan dia dimenangi oleh The Younger Merdeka. Semasa Merdeka, saya ingat sangat saya diuncang oleh bapa saya di Dataran Merdeka.
dan menengok segala yang orang kata merdeka, merdeka, merdeka. Seronok sangat masa tu. So my best merdeka moment is bila kita ramai-ramai dari Segambut pergi ke Dataran Merdeka, tengok parade and then have fun with family. Okay, cabaran kedua adalah tentang pengetahuan am mengenai Malaysia. Okay, soalan pertama. Bila Malaysia merdeka? The younger merdeka? 1.5 Perdana Menteri Malaysia. Okey. Yang ketiga. 5 4 Tan Abdul Razak. 3 2 Tan Hussein On. Cepat ni jawab. Ibu negeri Pulau Pinang. Batuan. Georgetown. Betul. Ada 5 teras. Bagi saya teras yang ketiga. Kedaulatan undang-undang. Salah. Okay, buka. Buka. Kesetiaan kepada salah negara. Keluhuran perlembagaan. Betul. Apa ni? Dia orang jawab 2 kali. Tapi all dapat. We all dapat sekali aja. Sekolah, what I remember during Merdeka, every year look forward to main kompang dekat Dataran Merdeka. Masa schooling time, look forward. Bila dah form 5, dah tak main lagi dah. Yang saya ingat sekali tu, saya bawa anak saya, masa tu anak saya kecil lagi. First time saya attend Merdeka Day, that day I was stunning lah. Not only my daughter, my kids stand with the parade. With the parade. Myself also suka tengok because the first time we saw kereta kebal. We tak pernah tengok kereta kebal. Oh, very interesting lah ada kereta kebal itu dengan sound dia yang brum 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 brum. Moment yang paling best masa dulu-dululah. Bila anak-anak masa tu belajar di ITM, anak-anak angkat peramai. And I remember the best was kalau ke KL tu jauh sikit kan, yang the one yang ada dekat ni sambutan kat dataran Shah Alam ni. Kita jalan tu, pak jauh pun tak apa, berjalan tu ramai-ramai tu berempit-impit, berpeluh-peluh. Bila sampai tu orang kata lupa yang kita ni anak-anak ramai keliling-keliling tu. So bila sambutan the 12 midnight tu memang bunga api tu macam wah lupa, happy sangat. The most happiness is when we are together with anak-anak celebrate Hari Merdeka. Cabaran yang terakhir iaitu cabaran penentuan. Yeay! Sambung lirik lagu patriotik. Si baju hijau sedang bertugas. Saudara. Okey, kita dengar sambungan dia betul atau salah. Anya ia tak kenal saudara. Betul. Yeah! Betul. Betul. Yeah! Satu mata untuk the young one. Okey, jom kita dengar lagu yang kedua. Tanggal 1857 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ya pasti jadi sejarah. 31 bulan 1857 merdeka, merdeka, hari bahagia dengan jiwa yang merdeka. Okay, saya ingin jawapan. Saya ingin jawapan.
Satu, hari yang mulia, hari bahagia. Satu, merdeka, merdeka. Jom kita dengar. Jiwa yang merdeka. Okay, habis dah cabaran untuk random di bilik Merdeka Special. So, pemenang kita hari ni adalah the older, eh sorry, the younger merdeka. Last but not least, saya nak ucapkan terima kasih kepada Aunty Aisyah, Kak Intan, Aunty Nelly dan Aunty Hash yang duduk cantik tadi tu. And of course, my assistant, come in! Yay! Diorang ni hebat gila weh. Kalah remaja. Yeah. So, jom kita laungkan Merdeka! 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 Minta maaf ya, saya denda you all. Lima puluh tujuh hari mulia, pasca kemerdekaan.